Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel PGP Multi Content. Oke teman-teman, saat ini saya sedang jalan-jalan menuju ke Waduk Pitekso. Sebelum ke videonya, jangan lupa dukung terus PGP channel Multi Content dengan cara like, comment, share, and subscribe. Waduk Pitekso ini berada di sekitar 52 km dari pusat Kabupaten Wonogiri atau kurang lebih 1,5 jam waktu tempuh. Bagi yang ingin berwisata ke Waduk Pitekso, pengunjung dapat menikmati pemandangan Waduk Pitekso dari bahu jalan. Selain itu, apabila lapar, pengunjung dapat membeli makanan di penjual-penjual yang ada di sekitar Waduk Pitekso. Waduk Pitekso merupakan waduk yang dibangun pada tahun 2021. Waduk Pitekso yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Tepatnya berlokasi di Desa Pitekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk Pitekso mempunyai kapasitas 24 juta meter kubik dengan luas genangan 232 hektar. Dengan kapasitas dan luas genangan tersebut, Waduk Pitekso disebut sanggup mengairi lahan persawahan seluas kurang lebih 1.500 hektar di Kabupaten Wonogiri. Oke teman-teman, kita menuju jalur lingkar di area Waduk Pitekso sambil menikmati pemandangan di sekeliling Waduk Pitekso. Kita jalan-jalan menelusuri jalur lingkar Waduk Pitekso di Batu Retno Wonogiri. Thank you.
Waduk Bitekso saat ini sudah dibuka kembali untuk umum. Kita bisa jalan-jalan menuju di area jalur lingkar Waduk Bitekso sambil menikmati keindahan alam dan suasana Waduk Bitekso. Tempat ini sangat cocok untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi para pemuda-pemudi yang pengen berfoto. Tempat spotnya banyak, tinggal kita memilih di mana kira-kira yang pas untuk teman-teman semuanya. Cukup membayar Rp2.000, kita sudah bisa keliling-keliling di area sekitar Waduk Bitekso. Banyak penjual jajanan di sekitar Waduk Bitekso yang tentunya sangat murah. Ada bakso goreng, cilok, dan lain sebagainya. Kita bebas menikmati suasana keindahan alam Waduk Bitekso yang berada di Batu Retno Wonogiri ini. Ini tampak di belakang bendungan Waduk Bitekso, penataan batu yang sangat rapi. Penjagaannya sangat ketat, teman-teman. Jadi untuk para pengunjung diharapkan untuk mematuhi aturan yang berlaku di tempat ini. Aliran air dari Waduk Bitekso sudah berfungsi untuk mengaliri sawah di sekitar Waduk Bitekso, dan airnya menuju ke Sungai Bengawan Solo. Oke teman-teman, mungkin ini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas supportnya. Semoga KB Channel ke depan bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.